Kita keluarin dari tasnya, bro. Mantap ya. Tasnya lucu loh, bro. Kalian bisa lihat ini, bro. Bisnismen. Lapor-lapor. Ojol si Indonesia, tolong viralkan ini. You got friends in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Oce mau kasih tau ke kalian nih kalau Arena Breakout sedang berkolaborasi dengan Grab. Dan di event ini kita bisa menjadi Ojo dengan membawa paket kotak dari Grab nih, ma bro. Nah, ini ada tasnya, ma bro, ya. Jadi nanti kita bakal disuruh bawa paket ya yang akan ditaruh ke dalam tas ini dan ditentukan nanti kemana kita ngirim paketnya, ma bro. Nah, di bawah S2 Battle Pass ini ada Dark Zone Delivery. Kalian pencet aja, ma bro. Nah, di sini ini. Ya, eventnya mah bro. Kalian ntar ditugasin bawa apa? Nah, kalau gue di sini bawa kopi, ya. Gue bawa kopi, oke? Nah, kalian ini bisa beli atau cari kopi ini, item-itemnya bisa cari di dalam game. Nanti kalian jalanin misi, terus kalian kirim ke lokasi yang ditentukan, atau kalian bisa beli langsung di market mah bro. Nah, gue udah ada kopinya. Nah, misalnya udah, nanti kalian bisa klaim hadiahnya. Di sini kalian bisa exchange, ma bro, ya. Kalian tukerin ke barang-barang. Wah, mantep banget sih, ma bro, ya. Nah, di sini, ma bro, kalian bisa lihat nih, ma bro, ya. Undang teman untuk menjadi mitra pengiriman Grab. Kalian bisa undang teman kalian, kalian suruh mainin game Arena Breakout, nanti kalian bisa dapat hadiah. Pokoknya ajakin teman kalian buat mainin Arena Breakout, ma bro, ya. Nah, di sini nih kalian bisa dapetin hadiah tuh, mabro, koin, bundle, dan kalian bisa mendapatkan voucher Grab Food senilai $1, ya, itu sekitar 15.000. Nah, lumayan lah, mabro, nambah-nambahin buat jajan, ya kan. Pokoknya caranya itu kalian tinggal bagiin aja halaman pendaftarannya ke teman kalian yang baru daftar Arena Breakout dan langsung main. Nah, jika teman kalian udah nyampe level 5 nih, mabro, ya, kalian akan mendapatkan Grab Delivery Rewards. Dan batas undangannya ini terbatas, mabro, bro, cuma 3 orang aja, jadi buruan deh, ma bro, aja teman kalian, oke? Nah, ini kurir owner ini kalian juga jangan lupa diklaim ya. Ini kalian bisa mendapatkan tas Grab, ma bro, ya. Ini size nya ini bisa muat 30, ya. Ini sama kayak tas AMP, ma bro. Dan jika sudah, yuk langsung aja, ma bro, gua mau kirim kopi ini ke port di Vale, ma bro. Kita akan kirim ke pelabuhan. Let's go, kita langsung main aja. Oke, kita buka map Vale. Let's go. Gua langsung aja mainnya lockdown ya, biar musuhnya keras-keras juga ya. Oke, ini Ojol Dewa namanya, ma bro. Jangan macem-macem ya. Oke, ma bro, aku udah di dalam game. Let's go. Dan kita bisa lihat di sini, ma bro. Buka map. Kalian bisa langsung jalan misinya aja. Nah, ini ada tanda seru. Kalian pencet, ma bro. Kita kirim ke sana ya, pelabuhan. Port, ma bro. Oke, let's go. Kita langsung gas aja, ma bro. Ya, tapi hati-hati juga, karena pastinya kan banyak musuh juga ya, ma bro. Tetaplah berhati-hati. Nah, di kiri ini ada spawn musuh. Bisa jadi dia mau kirim paket juga kan? Yuk, kita kirim paket ini, ma bro. Semoga aman ya, teman-teman. Gua harus menjaga paket ini sampai tujuan, dan gua juga harus selamat. Ya, kita akan kalau misalnya ngojol ya, jadi ojek online ya, kita harus pulang dengan selamat juga, pakai baik perlengkapan perangnya. Kalau ngojol bener kan kayak leh kan helm, gua udah pakai helm ya kan, udah pakai gear semuanya udah, ma bro, ya. Permisi, permisi, kamu yang pesan ya? Loh, kok aku ditembak? Kamu pesan gak sih? Aduh. Aku kira dia mesen, terus siapa dong yang mesen, ma bro? Oke, okay, submit order. Kita pencet. Nah, game scare. Oke, okay, kirim. Kita keluarin dari tasnya, ma bro. Mantap ya. Tasnya lucu loh, ma bro. Kalian bisa lihat ini, ma bro. Paket. Ya, mungkin itu tadi ya, liat. Mungkin tuh orang ngiranya saya adalah Kang kirim paket yang gak bener.
Jangan tembak dong, ah dasar. Galak banget musuhnya. Mati. Hati-hati mah bro ya. Lu tau gak sih? Saya lupa bawa painkiller. Jadi aku harus tetap berhati-hati mah bro. Dan sampai musuh menembak kakiku. Kalau sudah menembak kakiku, aku buyar sudah. Aku harus nge-flank. Balik ke tempat tadi dan puter arah. Ya. Kita cek sini dulu kali ya, ada lootingan bagus. Gue pilih dulu. Gue harus pulang dengan selamat. Gue bisa pilih RV Camp atau gue pilih yang Steel Bridge ini mah bro ya. Oke, okay. RV Camp kali ya boleh. Kita lihat sikon dulu. Gue pakai endurance dulu mah bro biar larinya makin kuat ya. Oke, okay. Let's go. Gue mau ngasih tau ke kalian kalau Arena Breakout ini game semakin populer di seluruh dunia mah bro. Dan Arena Breakout ini mendapatkan penghargaan game seluler terbaik di TGS. Ya, berdasarkan pengaruhnya ya. Ini membuat Arena Breakout tuh berkolaborasi dengan Grab. Ya, salah satu super aplikasi terbaik di Asia Tenggara saat ini. Siapa sih yang nggak tahu Grab ya, Ma Bro? Karena buat order GrabFood, ya kan? Buat pesen makanan, buat nganterin kita kemanapun kita pergi. Apa sih cuy? Gak jelas. Mati dia mati. Mati kau. Ternyata benar. Yang barusan itu adalah musuh. Dia mencoba untuk ngepush aku, tapi sayang refleksku terlalu dewa. Dia pakai SK guys. I'm looking for painkiller. Cepat mampu. Gua akan lakukan operasi dulu. Oke, mau semoga aman ya. Gua harus pulang dengan selamat, ma bro. Yang harus kita lakukan setelah ini adalah pulang, ma bro. Karena misi udah selesai. Bagaimana caranya kita bisa pulang dengan selamat? Menjadi pengantar paket tidak semudah yang kalian kira. Harus melewati banyak rintangan, banyak pembegal di jalan. Kita cek villa dulu mah bro. I'm getting cornered. Help me out, bros. Someone looking for trouble. Ada player di dalam. Oh my god, apa ini bro? Oh my god, ini apa? What is this man? Oh. Ojol ini tidak sengaja tiba-tiba menemukan mayat sebanyak ini, harap lapor. Lapor. Ojol se-Indonesia tolong viralkan ini. Banyak sekali.
korban. Mantap sekali, Ma Bro. Ini kesempatan bagi lo, bagi ojol. Kesempatan besar ini untuk ojol. Wah, gini sama gue. Bahas nih. Oh my god. Di sini nggak jelas banget ya orang tembak loh kaki gua. Ayo ngapain dia? Dasar lu copet. Bener aja dong copet, tidak semudah yang kalian bayangkan jadi ojol. Aku patah, aku harus melakukan operasi lagi, Ma Bro. Banyak sekali cobaannya, Ma Bro, jadi ojol. Dehidrasi lah inilah, banyak banget copetnya loh. Gimana sekarang caranya gue untuk pulang? Dan itu jauh banget di sana. Semoga gue bisa ya. Ah, itu ada player lagi. Semoga gue bisa bawa pulang barang-barang gue dengan aman ya. Jadi kita double rewards-nya. Bawa senjata H4, RPK, item-item lainnya. Plus kita dapat rewards dari ngirim paket. Kita melewati padi, ladang, ladang gandum. Ada yang menunggu di sana. Siapakah dia? Siapakah dia, Ma Bro? Oh no, kita dijagain, kita dijagain, Ma Bro. Harus bunuh dia. Dia hanya menggunakan pistol sih. Oke, pas gua full, gua kalau reload harus cek bawah. Oh, nggak ngedrop ya, aman. Ada orang di sana. Ojol ini sangat sadis, Ma Bro ya. Seriusan, maafin gua ada ya, sadis banget sih ojol ini. Membunuh semua yang dia lihat. Let's go, akhirnya kita pulang, ekstrak. Langsung terus di smoke. Oke, aman.
Mari ada bagel ekstrak. Oke, selamat Pak Bro. Kita berhasil mengirimkan kopi ke customer dan sampai kita claim rewards kita. Ya, perjalanannya sangat jauh sekali tuh, Ma Bro. Dari ujung ke ujung, ya. Oke. Lalu value gue main banget 400.000 solo, ya. Dan gue kill 17. Playernya itu dua tactical ops, lainnya covert ops. Covert ops-nya banyak sih, sekitar 3 atau 4. Dan lainnya militan, oke? Okay? Let's go, Ma Bro. Oke, langsung aja nih kita ke sini. Dark Zone Delivery dan kita claim rewards kita. Ah, mantap kan, Ma Bro? Nah, selanjutnya ini ada event lagi ya, ada misi lagi, Ma Bro. Kita harus main ke port ya, military port, Havana Apartment. Oke? Dan tapi kayaknya segitu aja untuk video kali ini, Ma Bro ya. Nanti kalian lanjutin sendiri aja, Ma Bro ya. Berpetualang menjadi ojol Grab ya kan. Rewardsnya ini banyak banget. Jangan lupa ajak teman kalian untuk mainin game Arena Breakout ini, Ma Bro ya. Kasih link pendaftarannya ya supaya kalian nanti mendapatkan reward dari Grab. Ya udah, Ma Bro, kayak gitu aja. Semoga kalian mengerti juga sama misi-misinya, Ma Bro ya. Ini gue udah bisa exchange, tapi masih sedikit sih poinnya, Ma Bro ya. Jadi kalian bisa ngerjain misi-misi lainnya lagi nanti ya, menjadi ojol supaya kalian bisa exchange ke item termahalnya, Ma Bro. Oke, makasih banget ya udah menonton, dan gue ingatkan lagi buat download aplikasi Grab, Ma Bro. Oke, see you, Ma Bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.